Oke, Bismillahirrahmanirrahim, salam sejahtera. Jadi lebih dekat kita mau mereview kelapa hijau. Kelapa hijau. Jadi kelapa hijau itu katanya kalau di dalamnya tuh merah ya katanya ya. Nah, kita mau mencoba apa? Ambekannya yang ini. Jadi kita mau buktikan ya, memang hijau memang merah apa enggak gitu ya, kita mau buka. Ini satu biji 15.000. 15.000 macam RM4. Kalau kelapa untuk masak itu paling besar ini kan 4.000 ya. Kalau degan ya, degan maaf. Kalau kelapa muda yang biasa itu 4.000. Kalau di sini ya 4.000. Kalau 4.000 itu manjat sendiri. Kalau sudah turun ya bisa 7.000, 8.000 ya. Kalau ini kali 2. Nah, ini kalau 4.000 mungkin kalau di sini 8.000 ya. Ini karena di sini susah payah carinya, saya beli di bandar ya. Ini di bandar sampai 15.000. Ya mungkin kalau di sini mungkin ya kalau petik sendiri 8.000 mungkin. Jika sudah di kedai di toko jadi 15.000 ya, macam RM4. Kita mau buka ya. Nih merah ini. Nah, ini. Berarti kalau merah itu asli ya. Kelapa merah. Berarti kelapa hijau asli. Silon. Nah, ini merah, anehnya merah ya. Jadi memang asli kelapa hijau bukan KW. Karetnya oplek. Mimin nangis. Thank you.
buat pagi biar sehat pinter. Kelapa muda hijau pagi. Jadi belum, masih air, belum ada degannya. Belum manis, belum seger. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.